semakin memudahkan kita untuk menuju jalan menuju surga. Selawat bersambung pula kepada anak istri, keturunannya, para sahabat dan tabi'in yang mengikutinya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, masih berkaitan dengan muhimmatut tauhid al-asma' was sifat. Pada pertemuan dua pekan yang lalu kita sama-sama mendengarkan berbagai nukilan yang disebutkan oleh penulis hafizahullah dari perkataan para ulama as-salaf tentang metode dan manhaj yang mereka ikuti dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah SWT, yang mereka adalah para imamnya ahli hadis wa ahlul fiqh di zamannya. Kita sampai pada perkataan Ahmad ibn Nasr kemarin ya, Al-Marwazi, annahu sa'ala Sufyan ibn Uyayna. Ya, setelah penulis menyebutkan bahwa mengimani semua nama dan sifat yang Allah sebut dalam Al-Kitab dan diiyakan Nabi dalam As-Sunnah tanpa ditafsirkan, tanpa ditakwilkan, dan tidak pula diserupakan dan ditasybihkan dengan makhluk, ini adalah manhajnya as-salaf, manhajnya Nabi alaihissalatu wassalam yang diajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan para tabi'in. Apa yang diturunkan itulah yang mereka imani, apa yang diajarkan itulah yang mereka ikuti. Tidak mungkin mereka menjadi orang yang diridai kecuali karena mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, nas atau teks atau nukilan-nukilan dari mereka banyak sekali. Di antara yang kemarin Imam Al-Auza'i yang kita sudah sebutkan, seorang faqih yang menjadi rujukan fatwa umat Islam Ahlus Sunnah pada zamannya di Syam, kemudian dunia Islam, menukil dari Imam Az-Zuhri yang merupakan ulama tabi'in yang terkenal yang menjadi mendapat kehormatan mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian juga Makhul Asy-Syami nukil daripada mereka, mereka mengatakan amir ruhadil ahadis kama ja'at, yaitu jalankan hadis-hadis ini seperti bagaimana datangnya. Seperti apa datangnya, seperti itu kita jalankan. Tanpa ditafsirkan. Kemudian dinukil pula daripada Sufyan bin Uyainah, yang merupakan Imamul Hijaz dalam bidang hadis dan fikih di zamannya. Wafat 198. Beliau juga mengatakan kullu ma wasafa Allah taala bihi nafsuhu fil Quran fa qira'atuhu tafsiruhu. Semua sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an, maka membacanya itu adalah tafsirnya. Artinya tidak perlu ditafsirkan. Membacanya itu sudah menjadi tafsirnya. Tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Ya, kalau Allah nyebut yadullah, tangan Allah, ya tangan itu tafsirnya. Tidak ditafsirkan dengan kekuatan atau kekuasaan. Nah, karena tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Nabi tidak, sahabat pun tidak, tabi'in pun tidak. Tidak ada yang menafsirkan dengan itu. Walaupun secara bahasa, yadun bisa berarti dengan makna kekuasaan, bisa berarti dengan pemberian, bisa dengan kedermawanan, bisa. Tapi dalam bab sifat, mereka tidak tafsirkan dengan itu. Mereka tidak tafsirkan. Dan bila dikatakan yadun, makna yang asli yang pertama terbayang oleh orang bukan kekuasaan, ya kan? Kalau disebut tangan, apa yang terbayang pertama sekali? Hah? Ya tangan, ya tangan. Nah, kalau disebut tangan bukan kekuasaan, baru diabsahkan kekuasaan bila ada karinahnya. Karina yang kuat, misalnya
Bapak itu tangan kanan Ustaz Dasman misalnya. Masa orang jadi tangan kanan saya? Ini karina yang besar. Nah, ma'asyur kiram dirahmati Allah. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau menafsirkan tangan Allah dengan kekuasaan, itu kan hanya angan-angan, pikiran. Jelas? Kalau ini kan bisa dibuktikan simpulan tangan kanan saya. Kan nampak langsung tuh? Tangan dia? Tidak tangan. Tapi adalah orang yang paling diandalkan. Jadi nampak bukan tangan. Kalau tangan Allah nampak? Tidak kan? Maka tidak bisa kita tafsirkan dengan tafsirannya itu. Makanya para as-salaf mengatakan bahwa sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis tidak ada majasnya. Tidak ada majasnya. Sebab apa? Majas itu syaratnya harus ada keserupaan antara yang diserupakan dengan yang diserupakan dengannya. Musabbah dengan musabbah bihi itu harus ada satu sifat atau beberapa sifat yang sama pada orang itu. Nah, kalau tidak berlaku majas. Baik, dari Ahmad Ibn Nasr, kemudian Imam Al-Huyainah menjelaskan, wala kaif, wala mithil. Tidak bisa dikaifiyahkan, tidak bisa diketahui bagaimananya, wala mithil, dan tidak pula diserupakan. Tidak diketahui seperti apanya, dan tidak pula ditamsilkan, diserupakan dengan makhluk. Ini yang ditakutkan oleh ahli kalam, kalau diterima pasti tangannya sama dengan tangan makhluk. Ini yang ditakutkannya. Kalau kita juga menakutkan itu, tapi kita katakan kita percaya dengan tangan, tetapi tangannya tidak serupa dengan tangan makhluk. Selesai. Ya, di dalam-dalam lagi. Dalam dan jelam nanti lome kita. Orang ada lome tidak bersih lagi pikirannya. Makanya jangan terlalu mendalami. Karena kita tidak disuruh terlalu mendalami, tapi kita disuruh mengikuti dan meyakini. Sebab kalau antum nak cari lagi, tidak ketemu bagaimana kefiatnya itu. Akhirnya apa? Kalau tidak ketemu, laporannya tidak ada. Kan itu ya? Karena tidak ketemu. Akhirnya laporannya tidak ada. Padahal informasi ada. Iya kan? Informasi ada. Kau muslimin, ibaratnya ya seorang guru mengatakan, menguji muridnya dengan memberikan suatu soalan, muridnya tidak bisa mencapai jawabannya. Jawabannya ada atau tidak? Ada, kata guru. Tidak ada, katanya. Tuh, siapa yang dapat nilai tinggi nanti? Hah? Yang berhak kasih nilai siapa? Ya gurunya. Terus hujah yang mengatakan tidak itu bukan ilmu. Tidak itu bukan, iya lah. Tidak itu ilmu apa tidak? Hah? Subhanallah. Saya tidak tahu ilmu. Nah, saya tidak bekerja. Kalau menidakkan itu, makanya kaum muslimin sepakat para ulama mengatakan al-musbit muqaddam al-nafi. Orang yang mengatakan iya atau ada didahulukan daripada orang yang mengatakan tiada. Apa sebab? Apa ada piting? Tidak. Abang? Tidak. Lalu ini ada, katanya. Mana yang didahulukan? Yang ada atau yang tidak? Hah? Ah, ayo. Mana yang didahulukan? Yang ada apa yang tiada? Ada. Kita butuh misalnya seseorang sekarang untuk jadi guru kita. Kita tanya, Ustaz Siana ada enggak? Enggak. Siana? Enggak. Sianu? Ada. Mana yang diperlukan? Yang ada. Makanya al-musbit muqaddam ala an-nafi. Orang yang mengatakan Allah punya sifat begini, dia diperlukan daripada orang yang mengatakan tidak mungkin. Sebab yang tidak mungkin, ragu. Yang mengatakan iya? Yang mengatakan iya? Yakin. Mana yang diperlukan yakin apa ragu? Yakin. Tapi tidak mau yakin-yakin gitu aja, karena ada, harus ada buktinya. Buktinya kini Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu
wasallam. Maka orang yang menafikan sifat adalah orang yang ragu banyak. Orang yang menafikan sifat adalah orang yang ragu banyak. Makanya para ulama-ulama ahli kalam, ahli filsafat, di ujung orang yang dapat hidayah setelah di ujung hari atau ujung usianya selalu menasihati, tidak usah tempuh jalan ini. Masih ingat di mukaddimah kemarin? Siapa namanya? Abu Walid Al-Karabisi. Al-Karabisi imamnya ahli kalam di masanya. Ketika meninggal dia wasiatkan kepada anak-anaknya, kalian ragu tak dengan kemampuan ayah? Tak. Kalian mau tak saya wasiatkan? Mau. Apa wasiatnya? Ikutilah manhajnya ahli hadis. Karena kebenaran ada pada mereka. Yang ayah punya ini keraguan. Apa sebab? Allah bilang istawa? Tak mungkin. Ragu. Allah bilang apa lagi? Turun? Tak mungkin. Ragu. Datang? Tak mungkin. Ragu. Apa lagi? Hah? Wajah tidak mungkin, ragu. Orang ragu masa diikuti? Nabi tidak pernah ragu, sahabat tidak pernah ragu. Buktinya apa? Tidak pernah bertanya ke Nabi Yesus, ya Rasulullah, kalau bilang ada tangan Allah berarti mujassim nanti kita. Ada dia tanya gitu? Tidak ada, ada. Mereka tidak ragu mengatakan itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Cuman mereka tidak bertanya pula. Sebab kalau sudah mulai banyak, bagaimana pula itu, kalau sudah bagaimana pula itu, maknanya apa? Orang meragukan. Sudah mulai mah, meragukan. Orang ragu, tidak punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, goyah. Goyah? Itu bilang sesat lah. Memang... Antum terpaksa dilambatkan jadi ustaz dulu nampak. Masyarul kiram dirahmati Allah. Nah, ya kalau tidak punya keyakinan ya sesat. Ya tersesat jalan kita, tidak yakin. Nah, kemudian yakin kita bukan asal terlintas dalam pikiran, yakin lalu. Tidak, itu tidak ada orang yang yakin yang begitu. Yakin itu karena memang ini buktinya. Antum nak mengetahui Allah dengan apa? Kan sudah kita bicara mukaddimah kemarin. Melihatnya tidak mungkin. Melihat yang sepadan dengannya tidak mungkin. Terpaksa melalui berita. Kalau berita, kalau kita tidak terima, namanya tongkau. Masih lupa tuh. Mada. Kalau kita ruwa-ruba, maknanya mandai-mandai. Mandai. Dibilang begini, antum bilang begitu. Namanya mandai-mandai. Mana yang bagus? Tongkok apa mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Nah, oleh sebab itu yang baik adalah sami'na wa atha'na. Selesai. Nah, kalau kita iya kan nanti menyerupakan. Siapa yang bilang? Nabi yang mengatakan ini tidak menyerupakan. Kenapa kita bilang menyerupakan? Ini tidak ada mereka yang meragukan. Tapi masya Allah tabarakallah. وعن أحمد بن نصر dari أحمد بن نصر المروزي أنه سأل سفيان بن عيينة. Dia bertanya kepada Sufyan bin Uyainah. Ini nama di buku apapun, buku fikih, buku hadis, buku sejarah, buku apa, ada nama ini. Kalau ada nama di seluruh buku, apa namanya? Orang biasa atau orang luar biasa? Orang penting atau tidak penting? Orang penting. Adanya di buku Ahli Sunnah. Di buku Ahli Sunnah. Kalau di buku-buku yang bukan ahli hadis, ya kadang paling-paling dinisbatkan kepadanya kadang-kadang berita-berita yang tidak. Jadi kalau bicara tentang sunnah, ini imamnya, ahli sunnah di zamannya. Maka ketika Imam Abu Thahir As-Silafi menulis nazam tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, termasuk ini yang disebutnya Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Al-Layth ibn Sa'ad, Abdurrahman ibn Mahdi. Tidak ada masuk Husain Al-Karabisi dalamnya. Tidak ada yang namanya Ar-Razi dalamnya. Maksudnya Fakhruddin Ar-Razi. Jangan salah paham. Ini ketentuan. Fakhruddin Ar-Razi. Karena tidak mungkin pula. Bukan sekarang. Sekarang kan beliau hidup waktu itu.
Nah, maksud saya jangan salah paham, karena ar-razi itu nisbat kepada rai. Ada ulama ahli sunnahnya, ada yang bukan ahli sunnah. Yang ahli sunnah seperti Abu Hatim ar-Razi, Abu Zur'at ar-Razi. Nah, ada yang menyimpang seperti Fakhruddin ar-Razi dan seterusnya. Walaupun Imam Al-Fakhru Razi ini disebutkan di akhir hayatnya kembali lagi ke manhaj ahli sunnah. Dia sudah paham, ternyata pahamnya itu tidak paham. Imam Al-Ghazali juga mengatakan seperti itu, bahwa wasiatnya dalam kitabnya Tamyizul Awam, kitabnya tidak ada yang ingatkan An Ilmul Kalam. Subhanallah, ada satu kata aja yang saya lupa. Baik, nanti kalau ingat saya sebutkan. Dan kitabnya tersebut bahwasanya beliau tidak merekomendasikan jalan yang sudah beliau lalui berpuluh tahun itu, yang dengannya dia dapat gelar Hujjatul Islam. Ya, Hujjatul Islam. Andainya Imam Ghazali hidup zaman ini, mungkin dapat hadiah internasional, hadiah Nobel atau Guinness Book. Ya, karena kontribusinya yang tidak terkira untuk dunia, baik dunia Islam maupun dunia non-Muslim. Pemikirannya luar biasa, sampai disebut dengan Hujjatul Islam. Tapi di ujung hayatnya dia pun menyadari bahwa pemahaman yang selama ini dilalui tidak mengantarkan kepada kebenaran yang abadi. Maka dia kembali merujuk dalam bab akidah kepada Al-Kitabu wa Sunnah. Tahu dia ingatkan. Tapi orang terlanjur juga dengan ilmunya yang dia sudah tidak rekomendasikan lagi. Biasalah. Hari ini misalnya kalau ada orang mengikuti suatu aliran tertentu, lalu ada pimpinan sekalipun, ya sekalipun pimpinan tertingginya, lalu bertobat meninggalkan jalan yang tersesat atau jalan yang menyimpang tersebut, dia akan dimusuhi oleh pengikutnya sendiri, muridnya sendiri. Ya, iya tak? Ya, gimana tidak? Ayah maknya musuhi kadang. Makanya kalau sebab itu, kalau ada yang bikin fitnah bahwasanya tanda tidak benarnya dakwah dimusuhi oleh ayah dan saudaranya, ini fitnah jahiliyah kayak dulu lagi. Dulu orang kan menolak Nabi karena apa? Tuh lihat Abu Lahab, pamannya menolak dakwahnya. Ya, nah, ini senjata jahiliyah kayak dulu juga. Kalau dimusuhi oleh keluarga, dimusuhi oleh saudara, dimusuhi orang tua, atau tidak direkomnya, tanda itu tidak benar. Ini keliru. Tanda tidak benar tidak dimusuhi oleh orang tua, tidak dimusuhi oleh masyarakat. Tanda tidak benar itu kalau tidak berdalil, kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang sahih. Nah, jelas ya? Itu kok marah nampaknya? Tidak ya? Alhamdulillah. Waktu masih apa lagi? Masih pagi. Nah. Qala rahimahullah, sa'ana Sufyan bin Uyayna, Ahmad bin Nasr bertanya kepada Sufyan bin Uyayna, faqala, dia berkata, hadithu Abdullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, itu Abdullah, inna Allah yaj'alu sama'a ala asbu', sesungguhnya Allah meletakkan atau menjadikan langit di satu jemari. Wa hadithu inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman, sesungguhnya hati-hati para hamba itu di antara dua jemari Allah tabaraka wa ta'ala yang Maha Pengasih. Ini kan hadis sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian inna Allah yadhhak mimman yadhkuruhu fil aswaq, Allah tertawa melihat hambanya yang berzikir kepadanya di pasar, karena orang di pasar jarang zikir. Nah, tapi Allah tertawa melihatnya. Wa annahu azza wa jal, dan bahwasanya Allah SWT yanzilu ila sama'i dunya kulla layla, Allah turun ke langit pertama setiap malam. Wa nahu hadhil ahadis, dan hadis-hadis seumpama ini. Faqala, berkata dia, siapa yang berkata? Pulang kembali. Nah, itu maksudnya tanya. Tadi Ahmad ibn Nasr bertanya ke Sufyan bin Uyayna.
Abad bin Nasr Al-Marwazi ini juga imam. Gurunya juga imam. Nah, Ma'asyur kiram. Lalu dia bertanya, ini hadis-hadis Syekh? Yang ditanya Sufyan bin Uyainah. Yang bertanya Ahmad ibn Nasr. Hadis-hadis seperti ini, Allah menjadikan langit di satu jemari, meletakkan langit di satu jemarinya. Kemudian Allah, hati para hamba itu di antara dua jemari Allah. Allah turun setiap malam ke langit pertama. Dan seterusnya. Dan hadis-hadis yang seperti ini, apa kata beliau? Faqala, berkata, Sufyan bin Uyainah. Hadzil ahadits narwiha. Hadis-hadis ini kita riwayatkan. Cukup diriwayatkan? Ini sebagian menafsirkan numir ruha itu kita riwayatkan. Tidak boleh kita tolak. Bukan. Apa kata beliau? Wa nuqirru biha. Kita mengikrarkannya. Apa makna mengikrarkannya? Meyakininya. Karena iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Jelas ya? Wal amal bil arkan. Kita ikrarkan, kita imani kama ja'at, seperti apa datangnya. Bukan seperti apa yang kita pikirkan. Seperti apa datangnya, seperti itu kita mengimani. Dengan syarat, bila kaif, tanpa kita tahu bagaimananya. Karena kalau sudah tahu bagaimananya, tahu hakikatnya. Kalau kan lalu sampai hakikat baru syariat. Kan harus putus makrifat lah. Makanya orang putus makrifat bisa bertemu Allah katanya langsung. Kalau Nabi kan tidak putus makrifatnya kan? Putus, tahu putus. Tidak bertali lagi. Nah, terlepas, bebas. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hadis-hadis seperti ini, bagaimana caranya kita riwayatkan dan kita ikrarkan? Sebagian mengatakan, ya, ahlul ahwa mengatakan kalimat-kalimat dari as-salaf seperti Amir Ruha Kamajat, maknanya riwayatkan seperti mana datangnya, tapi tidak diimani. Tidak. Ini Sufyan bin Uyainah mengatakan, wa nuqirru biha. Kita riwayatkan dan kita ikrarkan. Kita imani. Bila kaif, tanpa menunjukkan seperti apanya. Berarti ini juga menolak pemahaman sebagian yang mengatakan as-salaf pemahamannya tafwid, tidak tahu maknanya. Ya kalau sudah tidak tahu maknanya itu apalagi kaif, bila kaif. Berarti maknanya tahu tapi seperti apanya tidak diketahui. Karena kaifiat ini melazimi kita untuk mengetahui seperti apa Allah SWT sebenarnya, hakikatnya. Dan itu tidak bisa. La tudrikuhul absar wa huwa yudriku al-absar. Ma'asyiral kiram rahimati Allah. Wa qala al-Walid ibn Muslim rahimahullah, al-Walid bin Muslim ad-Dimashqi juga seorang ulama hadis di Syam, sa'altu Malik ibn Anas. Saya bertanya kepada Malik ibn Anas. Malik ibn Anas tidak perlu lagi ya. Hah? Perlu lagi jelaskan. Udah jelas sama enggak jelas nih deh. Imam mazhab Malik, imam ahli sunnah bila munaza'ah. Imamnya ahli sunnah tanpa ada khilaf lagi. Bahwa beliau adalah Imam Al-Sunnah, Imam Darul Hijrah, Malik ibn Anas, salah satu mazhab fikih yang terkenal sampai hari ini eksis, yaitu mazhab Al-Maliki alaihi rahmatu rabbi. Ma'asyur kiram, apa katanya? Wa Sufyan al-Thawri, saya tanya pula Sufyan al-Thawri, wal Laitha ibn Sa'ad, dan Laitha ibn Sa'ad, wal Auza'i, dan Imam Al-Auza'i, masih ingat? Empat fuqaha utama di zamannya. Ini sezaman orang ini. Berarti ditanya, ibaratnya kalau sekarang ada misalnya siapa Imam Al-Sunnah sekarang semuanya di dunia ini misalnya. Bilanglah, Dasman satu. Antum gitu aja tidak mau ya. Masyarakat. Misalnya, kalau kita katakan sekarang misalnya sipulan yang diakui oleh seluruh Ahlu Sunnah di dunia bahwa dia imamnya ahli sunnah. Ya, ahli sunnah yang mengikuti sunnah, bukan ahli sunnah yang meninggalkan sunnah. Ini sekarang banyak ahli sunnah yang asli yang mencampur adukkan sunnah dengan non sunnah. Itu asli itu. Tapi kalau yang tidak menerima non sunnah, itu namanya sunnah abal-abal.
Hah? Jadi yang sudah dimodifikasi, modifikasi asli itu. Tapi kalau yang masih original itu tidak asli. Nah, bahasa mantap sekarang bahasa kita. Jadi orang yang menegakkan sunnah zahiran wa batinan aqidatan wa syari'atan dianggap tidak asli sunnahnya. Tapi yang setengah-setengah yang kadang-kadang juga berlomba meninggalkan sunnah dengan alasan syekh tidak melakukannya. Kalau kita enggak, kita tinggalkan syekh karena sunnah Nabi tidak, kan beda tuh. Nah, orang rela meninggalkan Nabi gara-gara mengikut syekh. Ini ahli sunnah asli nih. Ini ahli sunnah asli. Kalau kita enggak rela meninggalkan syekh demi mengikuti Nabi, ini ahli sunnah abal-abal. Tidak asli ini. Tentu tidak mengikuti, tidak mengupdate informasi. Saya ulang kembali. Menurut pemahaman orang hari ini, yang siap meninggalkan perkataan Nabi, perintah Nabi, ya sunnah Nabi, karena mengikuti pemahaman syekhnya, itu namanya ahli sunnah asli. Asil. Nah, katanya, tapi bukan asil minuman itu katanya. Nah. Yang asli. Mau dia tinggalkan Nabi gara-gara pendapat syekh. Adapun yang siap meninggalkan pendapat syekh atau perintah syekh atau keyakinan syekh karena mengikut Nabi, ini alusunnah tidak tidak asli. Jadi itu kalau tidak asli harus siap modifikasi. Kalau tidak, tidak asli. Nah, kalau tak siap modifikasi namanya alusunnah abal. Abal-abal, Allah musta'an. Baik, nah imamnya al-sunnah di masa itu Malik bin Anas di Hijaz, Sufyan al-Thawri di Irak, Al-Lais ibn Sa'ad di Mesir, kemudian Al-Auza'i di Syam. Kenapa sunnah Islam semua itu? Syam, Palestina, Lebanon, Jordan, Syria, sekarang bernegara. Kemudian Hijaz, itu Jazirah Arab semuanya. Kemudian Mesir. Mesir dulu kan gubernur di sana, sekarang negara kan. Kemudian apalagi Irak. Irak yang luas itu. Nah, imamnya pada waktu itu adalah Sufyan ats-Tsauri. Nah, keempat orang ini ditanya oleh Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi, seorang ulama hadis tsiqah. Nah, saya bertanya kepada Malik bin Anas, gurunya, dan bertanya pula kepada Sufyan ibn Sa'id ibn Masru' al-Thawri, gurunya juga. Wal Laits ibn Sa'ad, dan Laits ibn Sa'ad. Laits ibn Sa'ad ini kepakihannya tidak kurang dari Imam Malik, cuma tidak ada mazhabnya. Itu tandanya bahwa mazhab tidak, tidak syarat untuk selamat. Ya, mazhab tidak syarat untuk selamat. Syarat selamat itu adalah ikut Allah dan Rasul. Nah, tapi kalau tidak bisa antum ikut Allah dan Rasul kecuali dengan mazhab, pakai mazhab lah, tidak apa-apa. Jelas? Ustaz ya? Saya bingung pula Ustaz. Bingung saya nanti. Katakan ada yang bilang bingung kalau ikut Nabi, bingung kalau ikut mazhab, tidak? Tidak bingung. Kalau itu ikut mazhab. Ya kan ada sebagian kalau ikut Nabi, Allah dan Rasul, bingung. Kalau ikut mazhab, tidak? Tidak bingung. Karena ada yang mengatakan seperti itu. Ah, kalau gitu ikutlah mazhab. Kalau saya, insya Allah, tidak bingung saya. Ya, susah kan tidak bingung. Kalau pas bingung nanti, balik ke? Balik ke? Mazhab. Tidak ada masalah. Ketika saya tidak paham, ya, baca Al-Quran, baca hadis, baru, tidak tahu, tidak paham saya benar kesimpulan. Balik ke? Balik ke? Mazhab tidak apa-apa. Yes, ya, saya. Kalau semuanya tidak paham kecuali dengan mazhab, pakai mazhab, dah selesai ya. Tapi jangan wajibkan semuanya, dan jangan pula wajibkan satu mazhab. Tidak ada satu pun mazhab yang memonopoli kebenaran mutlak, tidak ada. Semuanya ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Oleh sebab itu tidak boleh mewajibkan orang dengan satu mazhab. Ini yang sahih, ini yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Masuk waktu?
Tentu majukan jam nampak. Nah, baik. Kita azan dulu. Nanti kita sambung insyaallah dan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hafizanillah wa iyyakum. Jadi apa kata mereka ketika ditanya tentang hadis-hadis seperti itu? Al-'adil akhbar allati fi sifat, yang datang tentang sifat-sifat Allah. Apa jawabannya? Faqalu, mereka berkata, amirruha kama ja'at. Jalankan dia seperti apa datangnya. Jadi jalankan dia seperti apa datangnya. Wa qala Ibnu Ma'in rahimahullah. Jadi makna amiru akama ja'ad itu bukan maknanya riwayatkan seperti apa datang, bukan itu. Seperti dalam perkataan siapa tadi, Sufyan Ibnu Uyainah tadi. Kalau itu yang dimaksud, ya mereka tidak perlu mengatakan ini lagi karena sudah mereka riwayatkan seperti bagaimana datangnya. Cuman makna amiru akama ja'ad itu bukan maknanya riwayatkan, tapi adalah jalankan seperti bagaimana datangnya. Artinya hadis berita
dijalankan dengan meyakini. Hadis perintah dijalankan dengan melakoni. Hadis larangan dijalankan dengan cara menjauhi, ya. Hadis tentang anjuran adab dilaksanakan atau dijalankan dengan cara diteladani. Itu maknanya. Bukan maknanya riwayatkan. Kalau riwayatkan semua orang seluruh ulama meriwayatkannya. Cuma ada yang meriwayatkan saja tanpa menerima maknanya, inilah manhaj ahlul hawa, ahlul bid'ah. Sedangkan as-salaf yumirunaha, mereka menjalankannya seperti mendatang, yaitu meyakini seperti maknanya yang tadi, yang asli. Wa qala Ibnu Ma'in, berkata Imam Ibnu Ma'in, masih ingat Imam Ibnu Ma'in? Ini kalau dijelaskan satu-satu ini lah bocor itu. Ya, Ibn Ma'in adalah apa namanya, adalah temannya Imam Ahmad rahimahullah dalam menuntut ilmu. Kemanapun Imam Ahmad pergi, dia pergi. Beliau keahliannya lebih pada kesanad, kepada rijal, sehingga dia menjadi ikon ilmu rijalil hadis, ilmu jar wa ta'dil. Kalau disebut ilmu jar wa ta'dil dalam hadis, Yahya bin Ma'in imamnya. Imam Ahmad rahimahullah lebih kepada matan hadis, sehingga dia menjadi faqih minal fuqaha, sehingga menjadi imam salah satu mazhab fikih yang empat. Apa bedanya? Kalau tidak, panjang-panjang lah ya, setengah jam. Nah, ini Yahya bin Ma'in dan itu Imam Ahmad. Dan dua-duanya sama-sama seakidah dan semanhaj. Sama-sama seakidah dan semanhaj. Makanya ketika ditanya, jawaban mereka sama. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, syahidtu Zakaria bin Adi, saya menyaksikan Zakaria bin Adi al-Kufi yas'al Waqi' ibn al-Jarrah, bertanya kepada Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' ibn al-Jarrah, siapa dia? Hah? Gurunya Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak berkuat ke guru Imam Malik. Guru Imam Syafi'i. Dan banyak lagi ulama-ulama yang jadi muridnya. Di antaranya adalah Imam kita Syafi'i rahimahullah. Faqala ya Aba Sufyan. Zakaria bin Adi bertanya kepada Waqi' bin al-Jarrah, ya Aba Sufyan, wahai Abu Sufyan, karena anaknya adalah Sufyan bin Waqi', ayahnya siqa, anaknya daif. Jadi mana yang kemarin mengatakan, kalau nak tahu seseorang, tengok gurunya, nengok ayah pun berbeza, apalagi tidak datang. Jadi kau muslimin muslim. Jadi akidah seseorang bukan dilihat ke gurunya, ya, bukan lihat kepada temannya, tapi lihat kepada dia. Ya, kalau temannya sesat, lalu dia tidak sesat, kita sesatkan juga. Hah? Saya ulang kembali. Antum tak sesat, lalu temannya ada yang sesat. Ini teman orang sesat pasti, gitu. Hah? Kan ada ungkapan sebagian, ya, nak tahu seseorang lihat temannya, betul? Betul ini, perkataan ulama ini, mereka tidak sembarang. Tapi tidak secara mutlak. Ini pada umumnya orang mirip dengan temannya, betul itu. Dan itu tidak salah. Tapi dijadikan sebagai kaidah, dah jelas dia tidak sama, disamakan juga. Jelas dia tidak sama, tapi dipaksakan sama juga. Ini yang salim kita. Ini Kan'an, anak Nabi Nuh. Siapa gurunya? Nabi gitu. Nah, Amran yang bilang Kan'an ini adalah ahli surga? Enggak. Dia lama dididik oleh anak, oleh ayahnya, Nuh alaihissalam. Nuh berapa umurnya? Hanya 950 tahun. Lama hidupnya. Jadi kaum muslimin mana? Perkataan itu tidak salah. Karena ini adalah hukum umum. Tetapi menjadikan sebagai patokan tidak bisa. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ayahnya thiqah, anaknya? Anaknya dhaif. Nah, Sufyan bin Waqi' dhaif. Baik. Hazil hadis, wahai Abu Sufyan, ini hadis-hadis yakni mithla al-kursi mawdi' al-qadamin. Tentang hadis, kursi itu adalah tempat
dua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan mencak-mencak ahli hawa ini, negara ini. Nah, berarti bertempat. Ma'asyur kiram, ini kalau dibahas secara detail, kalau dimaksud dengan tempat, maksudnya adalah tempat itu lebih besar dari Allah? Tidak. Allah tidak, la yuhitu bi syai'. Allah tidak diliputi oleh apapun. Ya, nanti berangkat lagi ke aras. Ya, orang mengingkari Allah di atas aras apa sebab? Karena terbayang olehnya aras manusia. Aras kan dia singgasana kan? Terbayang singgasana raja. Tidak ada singgasana raja yang lebih kecil dari rajanya. Pasti lebih besar. Dan Allah tidak mungkin aras lebih besar daripadanya. Akhirnya ditolak. Kalau ini makna makan, ini mana tempat yang dimaksud, ini batil. Jelas, Pak? Batil. Tapi kalau seandainya tempat maknanya adalah tidak meliputi Allah dan Allah tidak membutuhkan kepadanya, makanya kalau diartikan tempat, Allah butuh ke tempat, juga tidak. Tapi kalau makna yang sahih seperti kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kalau maknanya Allah di atas tanpa butuh dan tanpa lebih besar tempat itu daripadanya, ini makna yang sah, yang sahih. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Jadi kalimat Allah tidak bertempat ini secara mutlak tidak bisa dibenarkan dan juga tidak secara mutlak disalahkan. Kalau maknanya seperti yang dibayangkan oleh ahli hawa, ahli non sunnah, kalau itu yang dimaksudkan, bahwa kalau Allah bertempat butuh pada tempat, bahwa tempat lebih besar dari Allah, ini makna tidak mungkin Allah bertempat. Tapi kalau maknanya Allah di atasnya tanpa membutuhkannya dan Allah lebih besar daripadanya tanpa menyerupakan dengan makhluk, dan ini makna yang sah, sahih. Wallahul musta'an. Ini panjang perdebatan orang. Datang pun Nabi lagi mendamaikan, mungkin tak juga. Datang langsung dia meyakini Nabi. Iya, orang-orang jahiliyah dulu asalnya kan ikut juga Islam asalnya. Iya kan? Iya enggak? Lalu mereka memasukkan pendapat, memasukkan perasaan ke dalam agama. Lalu datang Nabi SAW, langsung percaya? Ya enggak. Padahal Nabi orang terpercaya. Tapi dalam bab ini mereka tidak mau percaya. Tapi kalau dalam bab piti, percaya semua Nabinya. Buktinya sampai malam hijrah pun, titipan orang Quraisy masih banyak sama Nabi SAW. Masih banyak. Kalau masalah piti, percaya, Mak. Tapi kalau masalah agama, enggak. Sama hari ini, orang misalnya kedai, kalau masalah akhlak, adab, memang mumtaz ustaz. Cuman keyakinan beza. Itu masalahnya. Kalau kaji, tidak bisa. Tapi kalau masalah adabnya, masalah akhlaknya, masalah ini dan sebagainya, pembawaannya bagus. Ya, mantap. Cuman, itulah. Ngaji lui-lui aja. Tidak pandai elok-kelok. Jadi ngajinya terlalu lurus. Tidak mau kelok, kelok. Awak kalau kelok-kelok bukan tidak pandai, tapi kan nyimpang namanya. Awak tidak mau disebut ustaz menyimpang. Apalagi penuh penyimpangan. Nah, biarlah lurus-lurus saja. Jadi kaum muslimin muslimat. Nah, apa kata beliau? Faqala, berkata Waqi' bin Jarrah lagi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, adrakna Ismail ibn Abi Khalid. Kami bertemu dengan Ismail ibn Abi Khalid al-Ahmasi. Ini masyhur. Ya, seorang guru hadis besar. Wa Sufyan, dan Sufyan, Sufyan siapa? Ats-Tsauri. Yang seperti disebut di atas tadi. Wa Mis'aran, dan Mis'ar, yaitu Mis'ar ibn Kidam. Yuhaddithuna bi hadzal ahadits, mereka menyampaikan hadis-hadis ini, wa la yusaffisiruna syai'an, mereka tidak menafsirkannya dengan sesuatu apapun. Kalau begitu kan tidak ada takwilnya. Mereka tafsirnya hadis, itulah tafsirnya. Berarti kalau sudah hadis itu tafsirnya, berarti keterangan Nabi jelas atau tidak jelas? Jelas. Bahwa yang dimaksud adalah kursi tempat kaki Ar-Rahman, tapi tidak seperti makna yang dimaksud oleh ahlul hawa, yaitu tempat yang Allah butuhkan atau tempat yang meliputi Allah
Dan ini tidak ada yang al-sunnah mengatakannya. Tapi kalau maknanya tempatnya tanpa Allah membutuhkan, kalau Allah mustahil membutuhkan makhluk, kemudian bahwasanya Allah lebih besar dari seluruh makhluknya. La ilaha illallah. Wa qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, juga seorang ulama besar hadis, orang menyamakannya dengan Imam Ahmad. Ya, kalau tuntut tahu Imam Ahmad, sebesar itulah orang. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Bukan badannya, yang salah paham ya. Ya, bukan badannya, itu bayang pula badannya kopuk nanti. Nah, keilmuannya. Ma adrakna ahadan yufassiru azil hadith wa nahru la nufassiruha. Abu Ubaid mengatakan ini karena beliau adalah ahli gharibul hadis. Dia punya tulisan tentang lafaz-lafaz hadis yang asing yang perlu ditafsirkan. Jelas? Jadi dia ahlinya itu tidak, spesialisasinya. Orang yang bagian terjemahkan arti dari istilah-istilah yang jarang digunakan dalam hadis. Kalimat-kalimat yang jarang dipakai di masyarakat umum, datang dalam hadis, datang Abu Ubaid menjelaskannya. Di zaman Nabi, mungkin orang tidak terlalu susah memahaminya. Tapi di abad kedua, abad ketiga, sudah mulai jarang dipakai kalimat itu. Nah, Abu Ubaid menuliskannya dalam Al-Gharibain. Gharibul Quran, Gharibul Hadis. Jelas? Nah, beliau mengatakan hadis-hadis tentang sifat tidak masuk yang asing maknanya. Yang perlu ditafsirkan. Ini kalau pakai istilah sebagian orang, ini bukan klene-klene ini. Ini Indu Ongkangnya yang bicara. Yang ahli dalam menafsirkan kalimat-kalimat yang tidak familiar di masyarakat umum. Ini kalau ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis sifat itu mutasyabihat, kata Abu Ubaid, tidak ditafsirkan. Bukan makna yang asli. Jelas kaum muslimin? Sudah jelas bukan? Nanti kalau tidak, kita teruskan. Hah? Jelas? Alhamdulillah, kita sambung pada teman-teman. Karena datang insyaAllah. Karena sudah jelas. Masih berkaitan dengan masalah ini. Ya memang, ini di zaman dulu tidak rumit ngajinya. Zaman ini rumit. Apa besar? Ya karena antum akan berhadapan dengan bahasa-bahasa yang tidak biasa digunakan masa dulu. Kalau begini mesti begitu kan ya enggak. Kalau dulu enggak, orang Nabi mengatakan mereka iyakan. Enggak diketahui, tanyakan maknanya, setelah jelas mereka kan. Dan ketika mereka enggak bertanya tentang makna itu berarti mereka paham. Oh enggak mungkin mereka enggak paham, cuma diam saja. Kan ada yang mengatakan sahabat enggak paham. Ada. Sampai dikatakan istilah dulu as-salafu aslam. Salaf itu lebih selamat. Wal khalafu a'lam wa ahkam. Khalaf itu lebih berilmu, lebih hikmah. Dulu percaya saya dulu. Ya kan itu yang saya terima dulu. Itu yang ditalkinkan ke kita. Yang tahu talkinnya? Lah mati dulu. Dulu itu yang ditalkinkan ke kita bahwasanya akidah salaf itu lebih selamat. Tapi akidah khalaf lebih hebat. Bapulu caro yang lebih hebat tidak lebih selamat. Sana kalau pilih-pilih, antum pilih hebat atau pilih selamat? Pilih selamat aja lah, biarlah ada hebat. Inya hebat tapi tidak selamat. Hah? Lebih baik jadi orang tak hebat tapi. Nah, pilih yang mana antum? Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Ya, selamat jumpa kembali, insyaallah. Tidak dapat teman. Jadi kita kan. Ternyata tidak. Yang benar adalah as-salafu ahkam wa a'lam wa aslam. Salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah, lebih selamat. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi kita ragu untuk mengikuti jalan mereka. Zahiran wa batinan. Tapi sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan semuanya, bahwasanya berada di jalan yang benar bukan maknanya maksum dari kesalahan. Ini kita yang masalahnya di sini selalu. Ya. Dan benar seribu masalah kita tergelincir dalam satu masalah. Yang itu yang ditonjolkan. Iya kan gitu kita?
Nampak kemarin makan kiri Ustaz tu di pasar katanya. Ya makan kiri sekali nampaknya. Sekali. Rupanya tidak Ustaz dulu mirip dengan Ustaz. Ternyata setelah klarifikasi oleh orang lain, Ustaz, Ustaz kemarin ada jemaah melapor Ustaz makan kiri di pasar Selasa katanya. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Tanggal sekian saya sedang berada Bukit Tinggi. Ada pasar Selasa Bukit Tinggi? Ada. Dan tidak menang sampai buruk. Jadi yang seperti ini kaum muslimin muslimin. Jadi ini kita tidak boleh menjadikan orang yang sudah mengaji ini seperti jangan seperti Nabi, seperti sahabatnya kan enggak? Jangan seperti Nabi, seperti sahabatnya enggak? Bahkan seperti Imam Syafi'i juga tidak. Jelas ya? Boleh salah? Kalau itu buat salah aja lah gitu. Enggak. Makanya kewajiban adalah menasihati, bukan mengisytiharkan kesalahan tadi. Ini yang terjadi. Allah musta'an, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memang ya kalau persaingan itu, kata beliau, orang pasar bersaing sama-sama pasar kan, orang peladang sama-sama peladang, orang yang berada di majelis ilmu sesama yang berada di majelis ilmu. Kata Imam Al-Qayyim, ini lebih dahsyat dari yang lain-lain. Petani sawit sama sawit bersaing kan, petani lado sama lado bersaing, beras sama beras, minyak sama minyak, aspal sama aspal, kan bersaing tuh. Tapi yang bersaing, yang bekerja di bidang ilmu lebih dahsyat. Maka hati-hati Ustaz deh, hati-hati ya. Antum tidak mau hati-hati? Hah? Hah? Tidak masuk lah? Masuk juga? Lebih dahsyat. At-taisu fi man istaghala bil ilmi asyaddu minhu fi ghairihim. Itu hasad yang tidak menentu arah itu lebih dahsyat di kalangan orang yang belajar ilmu daripada yang profesi selain mereka. Itu biasa. Oleh sebab itu banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah SWT dari sifat hasad, dari sifat dengki, dari sifat iri, dari sifat tidak ini dan sebagainya. Allah musta'an. Taib, karena sudah jelas, tentu tidak ada pertanyaan. Kan sahabat waktu itu kan sudah jelas, tidak tanya lagi dia. Dah. Kalau gitu kita tutup. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.